qila etabuaki innahu sa'anguna pasar Abul Abbas Ar-Rifa'i aqsama panikah asompa yani asompa nikah bada asompa ka dinta sompa billahi abn billahi kok tak lecek men lain sembah bada asompa nikah minta nikah eko cak aqsama billah cang river ing bada istilah sakak dinta dalam bahasa Arab billahi alaik khudh hadha li billahi alaik nikah minta kalaban nyambi asmana Allah mencang dengan Arab nikah kita ngocak sumpah eh kocak cek minta na tolong berarti mun lah ngocak de yalah tolong aja aja ke lece tak ampan dengan kaki ya beda orang kak dia tu saya dan sebeden dalam kak dia tu tak minta di titik ni kan billahi alaik khudh hadha li ngalaki kok jeria billahi alaik. Jadi beliau juga sekali itu. Aksama sumpah pasal rakyat Abul Abbas Ar-Rifa'i ala ashab yang ada sebanyak-banyak ashab Abul Abbas Ar-Rifa'i yani ala ashab orang mulazimin orang yang apolong dengan beliau. Ingkana lamun epangki lamun bada fi panik dalam Abul Abbas Ar-Rifa'i aibur pada paib ayyunabbihuhu alaih. Dak qatum makengak pasal kapi ashab udak Abul Abbas Ar-Rifa'i alaih ingat sekali saya. Faqala Syekh Umar Al-Faruqi ya sayyidi wahai sayyid ana tining abtina alam mubarika oning abtina fikir dan sampean aiban dak situ aib qala wa ma huwa adabu pasar Abul Abbas Ar-Rifa'i wa ma bad panik apa napa wa tining kali saib qala ya sayyidi aibu ketining aib pasampean annana panik sangguna kalau sudah jamin ashabi kepada dari banyak-banyak sehingga polong sahabat panjenengan aib pa ajunan ke situ tulah ni situ napa polan ngak kami ni kepada tiba dengan sampean tadi saya polong tojuk dah sampean fa baka syaikh wal fuqara maka molar pasal saya berbanyak-banyak orang fakir sekitar wa qala ban atabu pasar Abul Abbas Ar-Rifa'i ai Umar ai sampean ada dalam bahasa Arab ada dalam nahuna bahwa nida kan tu pada ah ai ya ini kan termasuk huruf nida ai Umar ayya Umar hi Umar in salimal markab lamun selamat panapa se etompa eh hamala man fihi maka amikol panapa ka isa markab manda orang fi se dalam isa markab mun kapal la selamat se bedeneng se epekol pada selamat belum tu tahu selamat kan mun selamat sebiasa ngapolong tuju dia bekal ialah Allah nika akan dapat syafaat bekal ibrina keselamatan orang mun numpak unta-unta na selamat ia saya berdenang ia tesah nika bekal noro agih selamat wa tawaddaa yawman ban awudu pasar Abul Abbas Ar-Rifa'i yawman idalam sittung areh yauman dalam satu fa waqat alaihi ba'udah maka tomiba yakni tomiba pas maka tomiba yakni beni keker bahasa nyaba atau nongkok fa waqat maka nongkok atau tomiba alaihi ngatas seka di Abul Abbas Ar-Rifa'i ba'udatun pona parngi nyamuk fawaqafa makanan nang pasar Abul Abbas Ar-Rifa'i laha untuk kada sebab hatta tarat sampai kotung ngaper pada pekan sangki ngija tarat bisa meh bener ngi le kenyang lah le kenyang tak orang ni ing kita kan ngaku hukum fikih menengi ing neka senyambi malaria nyambi penyakit atau orang ngi meketel kepak secara hukum fikih ya contoh perkara hewan saya menyalakan tiga itu oleh bate tak masalah maksud bate ke entah ya apalagi jangan kibur apalagi pas takok atau pak rengi nyambi penyakit malaria apa semacam maka cedar tapi rahmat beliau kan itu menyebabkan ketika itu nikah ekade orang-orang tertentu sebetulnya. Pada dalam kisah kan itu. Sudah waliyun min awliya illah kan itu. Salah ke sultan ke raja. Salah ke raja ini ke perkara raja lah mbak. Pekel raja. Akhir pas
tali nang tengah ara tonton lagi kareng banyak keluar macan. Macan tak pengakan telu hari telu malam. Namo manusia kakan berkak si macan. Pan badan nang yade mah cengang macan. Nga sing entara nga sing nang nang seseka dentoh ojong ngerai. Nang nang macan pas ada dua nang nang. Akhirnya, mari lolos. Bitawi tu beda santri nasi atanya. Sampian si lembak waktu yang nubik macan bik raja kasa. Ana apa mi ojek? Takok gitu. Jok kok benikin takok. Ken kok mikir? Lu gelu. Oh, kamu ada remong ku cira nak nuju najis leki apa? Soce kata. Cira nak macan. Nega saya kau mikir. Saya puna kulung ini dengan sudut Habib Ali Al Jufri. Kemudian neng kayak apa? Neng badan kiki soal ketika itu. Allahu a'lam ala kebenaran kisah terhadap sanad kuwatah atena orang ahlullah ketika tiba-tiba ada orang kak dinto ahlullah itu ketika ngolah tidak ke orang dia bisa ngobadak ke atena bisa lulu kita gede nikah min karom minal karomat ya ni benih bas pakapi wan yabas. Wah langsung awal ke kapi ada orang cuba nabi itu. Tiba ada orang itu ketika ayuh latih itu pas bisa dulu. Ibadah sarang Rasulullah kepak langsung awal. Tadi Islam, tadi tenang, tadi ini kawannya banyak ketika itu. Tapi tak secara hukum pas tegapi pun ter. Abel ikan kila. Kita secara hukum ya menghindar dari kak itu. Nak kan nak hikmah lagi cepat pekelnya. Wakala terakhir aqrabut turuqi tining paling semaan banyak-banyak jalan. Al inkisar rupa nikah inkisar aromasah abek tade napa pecah. Wadzulliban aina wal iftiqar ban putah. Jalan paling semak kang kuino cuka Allah mulai dari nikah. Wa ta'zimu amrillah ban angaku ngaki banyak-banyak perkara Allah wa syafaqah ala khalqillah belas sing atase makhluk Allah wa ya ayyak tadi bi sunnati rasulillah ban qatu anoro pasir orang kala ban lalam pada Rasulullah jalan ka angku etero paling rata-rata ulama kali itu ada buki aqrabut turuki ila Allah kali itu mujalasatu ahlillah ngapolong ahlillah biasa long bol karena kak dito si ano cuma nikah mana bi totalitas ka angku ikulah macam semua ada ajun Allah lah kau tu inkisar kau tu iftiqar kau tu dzul amam Allah rasa kak dito kau tu keluar tapi pertama kak dito ketika aba terus membenci aba nikah kau tu nikah mau jalan satu ahlillah saya biasa aku robot turuk orang semua. Saya ijukan akrobat turuk ila salam ada keselamatan abah nikah apolong ben ahlillah nama nabi nang Allah kaya toh ki dalam bahasana sebagian ulama kathiran yanzuru ila qulubi ahli sering ngola tidak ka atena ahlillah mun pas kula umpamana bersambian badan nang iya atena ahlillah fulan juga tak lambat tu man ano kan ko ano ano atau ia kesenangi atau apa sampai itu lagi maka kali itu aku hadis bekal dan santak kan aku ingat oleh kebelas najun Allah subhanahu taala wali atba'ihi ahwalul ajiba al-fatihah wa surat yasin al-fatihah